membuat pupuk dari air cucian beras. Cukup 3 bahan saja, bakteri starter, gula atau molase, dan bahan utamanya air cucian beras. Dan ini untuk takaran perbandingan bahannya. Siapkan bahan-bahannya, 1,5 liter air cucian beras, IM4 atau saya menggunakan IM4 yang sudah diaktifkan, sebanyak 30 ml. Berikutnya molase 30 ml atau gula 30 gram. Sekarang kita ke langkah pembuatannya ya. Tuangkan molase, berikutnya bakteri starter. Untuk mengencerkan molase dan bakteri starter, gunakan sebagian air cucian beras. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur merata, tuangkan kembali ke dalam botol yang berisi air cucian beras. Kemudian tutup rata. Lakukan pengocokan lagi agar tercampur merata. Dan selesai. Kemudian simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung atau tempat gelap. Fermentasi selama 14-21 hari. Wajib dibuka tutup botolnya setiap hari agar gas keluar. Cara penggunaan. Untuk aplikasi semprot, gunakan 10-20 ml per liter air. Untuk kocor, 20-30 ml per liter air. Dan dosis pertanaman 200 ml.